Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Teacher Tasha. Okey, hari ni kita nak belajar tentang anggota badan. Okey, anggota badan tu apa? Anggota badan tu ni, dah ada kepala, tangan, kaki. Lepas tu dah ada muka. Kat muka ni ada apa? Ada mata, hidung, mulut, telinga. Lepas tu, jari, tangan. Ha, semua tu anggota badan. Okey, Teacher nak tanya dekat anak-anak murid semua tentang apa kegunaan anggota-anggota badan yang ada kat badan kita ni. Okey, yang pertama, mata. Apa kegunaan mata ni? Apa guna dia? Satu, dua, tiga. Betul, untuk melihat. Pandai. Okey, seterusnya, apa kegunaan hidung? Hidung ni apa guna dia? Satu, dua, tiga. Betul, untuk menghidu. Okey, kita boleh bau benda busuk, benda wangi. Okey, seterusnya, apa kegunaan mulut? Mulut ni untuk apa? Cepat teka. Satu, dua, tiga. Yeay, betul. Mulut untuk bercakap dan untuk makan. Okey, seterusnya, apa kegunaan telinga? Telinga ada dua ni, apa guna dia? Satu, dua, tiga. Betul, untuk mendengar. Okey, seterusnya, apa kegunaan tangan? Tangan ada dua ni, apa guna dia? Cuba teka. Satu, dua, tiga. Ha, pandai. Untuk menyentuh, untuk pegang apa-apa, okey, guna tangan. Okey, seterusnya, apa kegunaan kaki? Kaki pun ada dua. Apa guna untuk kaki ni? Kaki ni guna untuk apa? Cuba teka. Satu, dua, tiga. Pandai. Guna dia untuk berjalan. Bagus anak-anak teacher ni. Pandai. Okay, semua tepuk tangan. Okay, tu saja untuk hari ni. Ha, teacher harap kita boleh jumpa lagi. Teacher nak jumpa anak-anak semua. Okay, anak-anak semua, jangan lupa jaga diri kat rumah tu. Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.